Gimana? Waduh. Aman? Ya, not bad lah. Nih, ini pakai perjuangan loh. Ingat yang tengah kemarin sempat salah ukur segala kan? Betul. Ketegangan saya belum berakhir. Ketika kita mau masukin si daybed ini ke dalam sisi-sisi lemarinya, gak bisa masuk juga karena ada sedikit plin di kiri kanan dan itu juga cukup membuat gue stres. Ini mesti diapain? Karena tim dari Room Rescue yang begitu canggih, kita tetap bisa memuaskan klien dengan membuat proyek ini tetap berhasil. Ya. Mas, kita salaman dulu. Oh, okay, ini udah saya tunaikan, udah saya tuntaskan janji saya. Setelah ngerusak satu mainan, saya bikin jadi kayak gini. Oke. Okay. Ya. Terus kebutuhan Mas Roy untuk si lemari mainan saya buat udah. Terus dibikin sengaja dia nggak flat. Saya bikin supaya dia maju mundur atas bawah supaya memang kelihatan lebih dinamis. Karena kan emang mainannya juga dinamis, Mas. Gitu. Terus udah gitu kita jalan ke sini, Mas. Ini kan ruangan ini multifungsi sebenarnya. Anak-anak main di sini, tapi juga Mas Roy nonton DVD, bekerja juga di sini. Ini aku bikinin banyak laci-laci nih, Mas. Di sini fungsional. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak mainannya udah selesai bisa masukin ke sini, termasuk juga kalau ada barang-barang rahasia. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus udah gitu nggak apa-apa lah, mainan boneka-boneka anak-anak kita taruh di sini supaya mereka tetap merasa bahwa ini memang ruangannya mereka gitu. Dan sengaja karpet ini saya taruh di tengah untuk menghubungkan antara ruangan yang sebelah sana dengan sebelah sini. Jadi ini dia kayak pengikatnya sebenarnya gitu. Saya melihat ruangannya, terima kasih dan dua jempol untuk tim Room Rescue atas kerja kerasnya. Oke, Mas. Oke. Deal ya? Deal. Udah cukup ya? Cukup. Janji saya tuntas ya? Ya. Oke. Saya tutup dulu sebentar ya. Janjinya baik, pemirsa. Kita sudah selesai sampai di penghujung acara dari Room Rescue kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan saya sudah menuntaskan satu lagi janji saya kepada Mas Roy untuk bisa memakeover ruangan kerja atau ruangan bermain anaknya. Dan kalau misalnya Anda ingin juga ruangannya di makeover, silahkan boleh sampaikan lewat Twitter account kita yang ada di layar kaca Anda. Silahkan bisa dilihat di sini ya. Nanti Anda bisa sampaikan, lalu akan kita kunjungi rumah dan kemudian kita makeover ruangan Anda. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Room Rescue berikutnya. Ah, coba sini. Gimana? Seneng nggak? Seneng? Bener? Coba, ini kamu bisa main di sini ya. Tuh, ini mainan siapa? Iya kan? Tuh, jadi bisa taruh di sini. Ini robot-robotannya segala juga bisa main di sini. Tapi nanti janji, kalau misalnya udah habis selesai main, mainannya dirapihin masuk sini ya. Oke? Kasih jempol dulu dong. Jempol, masuk. Nah, yuk naik sini aja, lanjut sini, cobain.
Masa enggak jatuh? Cobain dulu, coba. Hah? Nah.